cowok. Tapi nek nyolok, cowoknya pakai jarum. Iki pakai kayu, guys. Tak tusuk pakai jarum ini ya. Jadi ngukurnya ketebal ini. Pas loh aneh, tusuk. Ojo lali kampret. Ojo lali subscribe, guys. Ini cocok nih. Jodoh kan ya? Ada mirip-miripnya gimana? Oh, oh. Iya, wajahnya tirus ya. Tirus. Mbaknya pinter tenang ngerayu aku, guys. Wih, lap aku kok. Halo sahabat YouTube, ketemu lagi dengan saya Philippus Heri Santo. Masih lanjut sama Mbak siapa tadi? Cio. Mbak Cio. Mbak Cio ini bikin aku ciong. Udah. Kayak ciong lah ini ki aku ya. Meong itu. Oh. Bisa hilap aku. Mbak kalau senyum biasa aja. Masuk sampai nangis di hatiku. Iya aku. Tempe guys. Si. Oh, tempe ini bentuknya segitiga. Yes, tempe di sini ternyata bentuknya segitiga. Ini khas anu Pangandaran ya. Ini tadi beli di mana, Mbak? Mbak tadi beli di mana? Di warung depan itu. Iya, beli di depan. Mbaknya ternyata bawa tempe, tempenya kayak gini di warung sini. Ciri khasnya gini, aneh loh, keren loh. Segitiga. Segitiga, berarti gini guys. Wow, gini model, pas loh. Tempenya gini keren. Nah, cara kita kalau mau melihat tekstur dalam tempenya harus bukanya pelan-pelan. Kan gitu ya. Bukanya pelan-pelan ya. Ketika dibuka itu bisa. Jadi kalem guys, bukanya pelan-pelan. Terus udah itu dipelotroin dulu, set ditarik. Akhirnya nampak. Tembem juga. Tempe ini tembem guys. Kok modelnya kita tembem loh, tebel. Nah gini, tebel. Nah tuh kan. Kok iso kuwong apa metutuk gitu guys. Ini tebel banget. Tempenya keren. Nah, sekarang kita cicip rasanya tekstur tempe daerah sini dengan tempe yang lain. Kamu berapa gue, Mbak? Oke. Coba ya. Klunyum, klunyum, klunyum kayak gitu kan. Gurih, gurih, nyoy. Nah ini cuma tempe sini ini tembem, agak kecil tapi tembem. Ini kalau kita lihat dalamnya boleh ya, Mbak ya? Boleh. Boleh ya. Jadi caranya kayak gini, buka pelan-pelan. Oh, seperti ablet air ya. Tempenya segitiga kan? Oh, modelnya gini ya. Oh, oh kedelainya jelas banget ya kayak wah. Coba ya, cicip dalamnya kacang kedelainya ya kan. Ini kacang kedelainya guys, kelihatan ya kacang kedelainya. Nah ini nih, pas bagian agak ke atas sedikit. Nah, ini bagian bawah ya, kacang kedelainya. Coba cicip ya sih. Apa sama enggak dengan tempe daerah lain kan? Coba ya. Lebih pulen guys, ternyata jos. Iki nek kacang kedelainya ini tak gigit gimana ya, Pak ya? Ini teksturnya ini kan penasaran, ini kan penasaran teksturnya seperti apa gitu kan. Nah ini kedelainya kita coba kita gigit ya guys ya. Gigit. Hah? Tak gigit nih.
Hancur. Kok kacangnya hancur. Hancur, guys. Jangan tanya lagi kacang kedelainya di mana. Hancur. Kacang kedelainya hancur di sana. Gak apa-apa tuh, mbak, tak hancurin kacangnya. Gak apa ya. Setelah dihancurin tadi, baunya kayak apa ya? Pasri. Lebih parah nih. Baunya lebih parah dari pasri. Kalau mau ngecek ketebalannya tempe ini. Kok tempe ini segitiga itu, keren nih model baru. Aduh penasaran aku. Nek dicolok ngukur ketebalannya dicolok ngono ya. Bala colok. Ini coloknya pakai jarum. Lagi pakai kayu, guys. Jadi ngukurnya ketebal ini. Pas loh ini. Tusuk. Mantap. Tembus kapok orang lain. Iki biting, guys. Wes nek macet. Tak cabut alon-alon ya, Pak ya. Kenapa kenceng apa pelan-pelan? Pelan-pelan enggak ya? Pelan ya. Menusuk tempe. Jadi ukurannya susah tadi dipahami. Coba kita pakai jari wae ya, Pak ya. Jadi ngukur tebelnya pakai itu tadi enggak ada pembatasnya, susah ngukurnya. Nah, kita masukin pakai jari bagian tengah ini. Nah, ini masukin. Masukin pelan-pelan. Bolong, guys. Karena tempenya kecil, jadi ditusuk sobek banget. Bapak ingat? Ya waktu nusuk kegedean, kapok, suwek tempe ini. Tempe ini suwek. Parah gitu. Ternyata tebelnya segini. Tuh dalamnya memang agak gerinjil-gerinjil gitu ya. Hah? Gerinjil-gerinjil. Ini, nah kalau digini-gini guys, ini lama-lama agak licin, guys. Nah, harus licin ini. Kok bisa licin ya? Oh ya. Jadi tempe yang normal itu, guys, kalau diginiin, ini jadi licin. Nah, jadi karena kedelai dan jamur kedelai tadi itu menimbulkan, nah, seperti ini licin. Kumak-kumak mulia kayaknya. Kumak-kumak-kumak-kumak-kumak. Jadi tempe itu nggak boleh diwak-wak, tapi diirisnya bagus, dimasak, digoreng, kan gitu ya. Nek digigit kayak ngapa ya, Pak? Udah tak cokot ya tempenya ya. Tempe ini dicokot nggak apa-apa? Nggak apa-apa dong. Penasaran, jadi teman-teman itu penasaran. Coba tak cokot ya. Kapok, pinget. Tempe ini macam untungmu. Oke, sahabat YouTube yang baru hadir, jangan lupa klik subscribe-nya biar gak ketinggalan video-video kocrok yang selanjutnya. Oke, Mbak, dadah, Mbak, dadah. Dadah, sampai ketemu di video yang berikutnya.